Okay. Roll and action. Halo guys, kembali lagi di NSG. Saya tuh beralih profesi ya, dari main game tuh jadi sekarang kita masak. Ya, dan saya tuh sendiri dari temenin sama kakak saya yang agak gimana gitu ya. Saya sendiri ya. Sekarang tuh kita mau coba buat makanan ya. Memang kita akan buat souffle atau souffle biasa ya, pakai sosok Inggris gitu loh ya. Langsung saja kita buat ya. Let's do cinematic. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Lama sih ini, soalnya nggak pakai mixer ya, pakai adukan telur ya, soalnya alatnya seadanya. Oke, so ya kita aduk lagi. Gimana lah ini, putih apa-apa ya, peteng rasanya enak. Ini buat telur soffel ini, kita bahan-bahannya tuh cukup mudah sebenarnya. Pakai 2 butir telur atau 3 butir telur, terus putih dan kuningnya tuh dipisah, terus putih telurnya tuh dia aduk terus, nih dikocok terus ya sampai dia jadi berbusa terus agak kaku gitu. Bentar, ini belum jadi. Lagi bentar kan. Oke. Okay. Itu nanti kuning telurnya itu dicampur. Habis diaduk. Ini nanti dicampur kuning telurnya. Tapi kuning telurnya itu diaduk dulu. Habis itu dicampur, habis itu diaduk lagi. Baru kita goreng. Atau panggang. Nah, kira-kira ini ya. Oh, kelihatan sekali ya. Udah kayak bisa sabun nih. Rasanya kayak telur, tapi teksturnya kayak kue gitu lah, mantap. Jadi sekian aja mungkin buat video hari ini. Terima kasih buat nonton semuanya. Jangan lupa klik subscribe dan komen dan like di bawah ya. Oke. Okay? Nah.